Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Banceuy geus hasil ngagagakeun tarekah nu nyelundupkeun barang anu dirong narkoba. Eta barang anu dibungkus plastik hideung teh dialungkeun ka jero lapas ku jalma nu teu dipikawanoh. Petugas lapas kelas 2 Banceuy geus hasil ngagagalkeun deui tarekah anu nyalundupkeun barang anu dierong narkoba. Eta barang anu dibungkus plastik hideung teh dialungkeun ka jero lapas ku jalma nu teu dipiwanoh. Satu tas dicek ku petugas, barang nu dibungkus plastik hideung teh eusina pel Riclona 163, pel Aprazolam 131, alat seuseup pave 3, serbuk anu dierong mangrupa bahan baku bako gorila 3 bungkus, liquid vape 2 botol sarta kabel data 1. Sajroning kitu satu tas nimu eta barang, petugas sagancangna nyorang koordinasi jeung Badan Narkotika Nasional Kota Bandung. Kalapas kelas 2 Banceuy Tri Saptono Sambuji nandeskeun kuayana eta kajadian teh petugas bakal leuwih ngaronjatkeun sistem keamanan utamana di gerbang utama kalawan mariksa sakumna nu datang secara gemet. Narkoba ini gagalannya seperti apa? Baik, terima kasih. Hari ini alhamdulillah Lapas Banceuy berhasil kembali menggagalkan, kalau dihitung dari Januari ini penggagalan yang ke-12 kali menggagalkan upaya masuknya barang terlarang narkoba melalui pelemparan. Jadi tadi jam 8 pagi anggota kami Pak Novi dan ini melakukan lingkar badai samping menjaga pos atas, melakukan penyisiran di sekitar area pos. Ternyata ada barang terlarang, ada bungkusan plastik dicurigai, terus kamu dibuka, ternyata isinya adalah narkotika. Ini siapa aja, Pak? Tadi disampaikan pil Riclona 136, kemudian Azopram 131, kemudian vape, dan ada 3 bungkus plastik serbuk yang biasa dipakai untuk campuran tembakau gorila. Saprak bulan Januari tepi ka Agustus 2020, petugas Lapas Banceuy geus ngagagakeun 11 kali aksi anu nyalundupkeun barang haram ka jero lapas. 4 diantarana karandapan sarila pandemi COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV.